Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu kalau ada hidden quest di Meru Sua Village sini ya teman-teman ya. Dimana di sini kalian tinggal teleport aja ke teleport sini. Terus kalian tinggal maju aja ke depan sana. Ini kalian bisa bicara sama NPC ini ya. Nah ini dia. NPC tanda tanya, tinggal kita interaksi. Nah, kita nge-trigger ini dia questnya. Kitab Kebenaran Samudra ini ya teman-teman. Di mana di quest ini kita bakal ngebuka tempat baru lagi ya. Di sini nih, tempat baru ini nih. Kalian tinggal teleport aja ke teleport sini. Kemudian kita lurus. Nah, untuk ke sini kalian emang harus ngerjakan quest ini ya. Nah, ini. Nah, tidak pergi ke tempat buku itu disembunyikan. Nah, berarti emang satu-satunya cara untuk pergi ke sini itu ya kalian harus ngerjain questnya ya guys ya. Kita masuk tinggal nyemplung aja berenang. Masuk ke dalam sini. Kemudian ke kanan. Nah ini dia tempatnya. Oke. Oke, kita di sini disuruhkan temukan tiga. Halamannya 0/3 ya teman-teman nih. Temukan halamannya. Ini udah diletakin sih. Udah ada di apa tuh? Di ditandain sama langsung ya sama questnya. Yang pertama kalian bisa teleport ke sini ya, teleport sini. Dari sini maju aja ke depan sana. Ya, yang di mana itu kayak bersihinnya ya, tinggal kita pukul aja nih. Nah ini dah kita dapat chest dan ya ini emang harus dibuka chestnya teman-teman karena untuk dapatin halamannya itu. Nah kita dapat halamannya 1/2. Nih sekalian berkas misterius kita dapat. Selanjutnya teleport ke sini nih, teleport ini. Saya lihat ke bawah tuh kayak ada tanda gitu ya. Tinggal kalahin musuh aja. Oke. Tinggal dikalahin aja musuhnya ya. Kemudian nih dia precious chest. Kita ambil. Kita dapat. Berkas misterius yang kedua ya. Yang mana kita lihat dulu. Ini deh. Berkas misterius sama berkas misterius yang kedua dan ketiga. Selanjutnya berarti di sini. Nih, di sini tinggal teleport aja ke teleport ini. Kemudian dari sini balik ke belakang. Nah, tinggal seberangin aja. Seberangnya. Aduh. Nah, dari sini ke kiri nih. Masuk aja. Nah ini tinggal kita kalahkan musuhnya. Oke. Chestnya kebuka. Dan kita buka ya. Kita dapat berkas misterius yang pertama. Selanjutnya kita disuruh tafsirkan halaman tersebut. Balik lagi si teleport sini. Kanan. Sekarang belum kebuka sih ya. Tapi kalau udah selesaiin questnya bakal kebuka teleport. Jadi nggak perlu teleport ke sini sih, langsung ke teleport ke lokasi tadi tuh, ke tempat buku tadi. Ini tinggal kita tafsirkan halaman tersebut. Nah ini masukkan halamannya, kita tafsirkan. Berkas misterius yang pertama ya. Kalau kalian mau baca silakan. Kita masukkan lagi yang kedua. Masukkan halaman yang kedua. Nah, ini dia berkas misterius yang kedua.
Kemudian kita masukkan halaman yang ketiganya langsung otomatis ya. Oke, jadi kita ke teleport gitu ya teman-teman. Jadi dari quest ini tuh kita kayak ngebuka tempat baru gitu. Nah ini tempatnya itu kalau kalian lihat kayak vibe-vibe-nya Enkanomiya gitu kan. Nah ini kalau kita lihat di peta, kita gak ada petanya tuh. Gak ada petanya. Nah di sana juga ada chest ya. Itu ada chest. Itu ada tantangan. Tapi aku akan tinggalin untuk lokasi Alchest aja nanti ya teman-teman. Tenang aja, kalau kalian udah menyelesaikan quest ini, kita bisa balik lagi ke sini kok. Yuk, kita disuruh ngikutin cari Carnotilla. Kita ikutin aja ini. Wow. Apa itu? Tinggal masuk sini. Ini tinggal kita ikutin aja ya. Cari lagi ke kanan. Nah ini kalian harus ngalahin dua hilicur ini untuk membuka kayak apa tadi tuh? Ah ini deh, portal ya. Apa sih ini namanya? Nih kita masuk. Ya kayak portal untuk teleport gitulah. Tinggal masuk aja. Kita ikutin lagi, kita ke atas sana. Nah ini teleportnya di kiri nih. Nah ini nih, kalau kalian ingat di Enkanomiya kan, mirip banget kan yang Enkanomiya di bawah itu, yang tempat kita ngebuka petanya sih ingat aku. Kita ke atas ya, naik ke atas. Nah tinggal deketin aja interaksi buku ini. Oke, selanjutnya kita masuk portal ini ya. Terbang ke atas. Wow. Itu kayak black hole di luar angkasa gitu gak sih? Ya gak sih? Mirip banget kan? Kita lanjut lagi ya. Nih, masuk ke sini. Bener. Cakep sih. Kemudian dia tinggal kalahkan si Rift Stone. Oke, kita disuruh teruskan penjelajahan ya. Tinggal masuk aja ke portal ini nih. Kita bakal keluar. Aku gak tau apakah kita masuk lubang itu atau apa. Pokoknya kita langsung teleport ke balik lagi ke sini. Ketemu si siapa ini namanya tadi? Aku lupa. Carnotilla. Dan quest duanya selesai, kita dapat 50 promo game. Sebenarnya untuk di 4.0 itu kita bisa menafsirkan 12 halaman ya teman-teman. 3 halaman tadi udah selesai. Kalau kita udah nafsirkan 12 halaman, maka kita akan dapat 3 chest dari si Carnotilla tadi ya. Untuk 12 halaman itu aku udah upload di video ini, silakan dicek. Nah, untuk balik ke tempat tadi, kalian tinggal baca aja nih, baca. Mulai bermeditasi. Maka kita akan teleport ke Enkanomiya yang mirip Enkanomiya tadi ya, teman-teman. Karena di map itu juga ada chest. Nanti kita pas yang hunting chest atau rute chest nanti kita bakal ke sini lagi. Dan kalau kalian udah ngerjakan quest ini, otomatis teleport ini udah kebuka. Yep, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video. Bye-bye.